luar biasa sekali. Ya diharapkan di tahun-tahun berikutnya event ini tetap ada dan memang menjadi inspirasi buat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk tumbuh, berkembang, dan ikut memajukan bangsa ini. Saya bisa ketemu dengan banyak teman-teman yang bergerak di bidang inovasi dan proses improvement, sehingga sangat bermanfaat sekali. Selain juga acara yang dilaksanakannya sangat membuka wawasan buat kita semua. Banyak sharing dari orang-orang yang udah ekspertis, yang udah melakukan OPEX di tempatnya gitu. Jadi at least belajarlah dari pengalaman mereka untuk bisa implementasi tempat kita. Kategori proyek dibagi menjadi tiga, yaitu kategori manufaktur, mining and energy, dan service. Selamat kepada HM Sampurna, PT Dua Kelinci, PT Setia Guna Sejati, PT Firmanis Aromatics Indonesia. Tepuk tangan paling meriah, PT Sari Husada Generasi Mahardika. Nggak nyangka bisa dapat silver. Harapannya sih biar OPEXCON terus diselenggarakan. Saya berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan Silver Award kepada saya. Saya berharap kedepannya agar terus diadakan acara improvement seperti ini agar kami dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Saya sangat senang sekali bisa mengikuti OPEXCON di tahun 2019 ini, diberi kesempatan untuk bisa menuangkan, mempresentasikan hasil kerja kami untuk improvement. Terima kasih kepada OPEXCON, semoga terus lanjut dan jaya selalu untuk OPEXCON. OPEXCON friend, semoga OPEXCON tetap berjaya. Terus terang pengalaman saya mengikuti OPEXCON ini sangat-sangat menyenangkan, di mana kita bisa menampilkan apa yang kita telah lakukan untuk improvement di perusahaan kami. Semoga OPEXCON tiap tahunnya tetap berjaya. Ini di tahun kedua saya mengikuti OPEXCON. Terima kasih, banyak pengalaman yang berkesan dan juga saya merasa bangga bisa ikut berkompetisi di OPEXCON. Tetap selalu sukses OPEXCON di tahun depan dan tahun-tahun seterusnya ya. Harapan kami ke depannya OPEXCON ini tetap berjaya dan mendukung industri-industri inovasi berikutnya. Sebagai motivasi dan sebagai semangat bagi semua dunia industri untuk terus melakukan inovasi dan improvement agar menjadi penyumbang yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga dengan achievement yang kami raih ini merupakan suatu jalan awal untuk kami bisa mencapai seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Terima kasih. Ini adalah tahun yang ketiga kita berhasil meraih gold medal. Terima kasih SIP Indonesia, terima kasih OPEXCON. Mudah-mudahan penghargaan ini memberi motivasi untuk tim kami selanjutnya untuk bisa berkompetisi ke depan.